Okay, di konten kali ini gue bikin duit Nathan tersakit 2022. Ini kita bikin ini aja ya, apa namanya itu? Yang dua mana, abis itu sepatunya sepatu Attack Speed aja. Dua mana itu dijadiin buat Thunderbolt, bukan buat Endless. Kalau gue life steelnya Demon, bukan Endless. Beda-beda ya gameplay orang. Kita ambil skill 1. Lawan kita siapa nih? Melissa. Oh ya, ini di server advance ya. Melissa lagi OP banget lagi. Coba gue mau nyoba terang-terangan sama dia entah. Gue dibantu dulu sama Beleric. Kalau nggak dibantu gue nggak bisa farming entah. Gue solo ini ya. Coba gue mau terang-terangan ngadu hit sama si Melissa. Menang siapa? Okay, thank you. Waduh, sisa 20%. Nah ini ya, kita coba kita tes. Sini kau. Wih, menang dong kita dong. Waduh, wah dikit lagi cok. Gila, OP banget itu. Oke, santai. Balas dendam ya, 1-0 kita kalah. Ada ultimate kita, nah langsung aja kita gas. Oke, kita pindah tempat dulu bentar. Nah, nice, makan tuh mekanik bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Memang kayak gitu kok, tapi kalau misal tadi gue gak pindah, gue yang kalah. Tapi dia OP banget skill 2 nya. Gak ngotak cok. Kalau gak pindah ya udah pasti mati. Waduh, ini kita hit bentar, habis itu langsung balik ya. Oke, kita balik. Nah, mana kau? Waduh, mampus. Sini kau. Maju kau. Ya, takut kan dia. Selagi kita punya inspire mah jangan takut. Untung dia nggak pakai inspire. Kalau dia pakai inspire pusing kepala gua. Wait, nggak kena kan? Kemana kau banyak gaya? Di sosokan. Aduh, mati lu. Makan tuh recall. Ini, iya gua mati. Lah kocak. Selamat dong. Thank you Beleric, terima kasih. Oke, kita balik. Santai ya. Nah, langsung aja kita gas. Oke, BOD aja jadi, langsung kita inspire. Mampus, parah. Ini orang-orang kalau sakit banget ya. Kalah kan. Anjir, sakit banget tuh orang. Harus di nerf, boy. Santai, kita 2-1 ya, kita kalah sama dia ya. Nih, coba kita gas langsung aja. Makan tuh ROP. Kalah farming kan lu. Langsung gua item pertama tuh demon, BOD abis itu demon gitu ya. Beda-beda cara main orang, cuman kalau gua kayak gini, build tersakit menurut gua tuh kayak gini. Mau di rank mythic atau legend, gue selalu pakai build ini kok enak. Soalnya gue kalau nggak BOD di awal atau one star di awal tuh kayak kurang. Oke, santai. Oh, udah gue digin. Oke, nice, kita balik. Nah, kalau udah gini kita gas aja pakai inspire lah. Gue takut. Ih, batu. Bisa apa lu kalau jarak deket? Push. Double kill, bos. Dapat sih seharusnya nih tower mid. Gas lah. Awas. Sedang jalan belum skill 1. Di tang-ting-ting kita mati tah. Fun. Nice. Oke, terima kasih. Awas di orang-orang idiot tuh. Gua gak boleh gua lawan. Nice. Kalau ada Melissa jangan kumpul kayak gitu. Sus, diratain tah. Kalian harus tahu damage musuh. Aduh. Ini gua mati nih. Bukan. Oke, kita cek, nice, ada perangko. Berarti di sini udah nggak ada musuh, udah aman. Ada perangko macet kecil sama lance. Sabar. Oke, dikasih berhit kita, nice, terima kasih benar. Nice, ini nih Freya. Waduh, mantap. Lord sih seharusnya.
Lord, biar gue di mid. Elar dong. Ini gimana sih hypernya Gilong? Gak mau nge-lord nih hyper Gilong nih. Nice, ada CC tuh, awas. Woi Gilong. Tanya dia ambil sama CC. Nah, bagus-bagus. Oke, kita clear atas aja mid. Gak usah di clear. Oke, langsung jadi Thunderbolt ya. Nah, gue kalau habis Thunderbolt langsung pistol, habis pistol sepatu gue jual sama Windtalker. Jadi Windtalker ada dua. Bang, tuh larinya kan lambat. Kagak kok, larinya tetap sama, hampir sama kayak sepatu. Jadi sayang banget kalau misalnya lu ganti Windtalker. Gitu gue kalau bikin Windtalker, sepatu yang sepatunya tuh gue ganti sama Windtalker lagi. Jadi dua Windtalker. Setelah kalian sih, kalau gue enakan kayak gitu. Mana nih mid, warin aja warin. Ayo kita mundur bentar, langsung kita gas. Mati kau, mati kau, mati dong. Iya gak mati dong. Ini kayak nih, rope nih. Ini off-rock jadi cacing. Lembek parah. Eh dapetin dulu nih kamarnya, guys. Kita ambil buff biru lah, free. Buat gua lah, maksudnya diambil lah. Oke, teki. Belum diambil dong ininya. Biar bisa kita ambil lagi ntar. Nah, jangan maksa. Nah, soalnya kita gas pada kayak gitu, guys. Nice. Aduh, ya kena immobilize-nya. Sialan. Oke, sabar. Langsung aja kita gas. Jangan takut, kita ada ultimate speed. Oh, ini Freya. Nice, double kill. Itu juga. Gila, triple kill. Wah, benar triple kill dong. Tinggi banget. Wipe out langsung end. Berasa kayak apa tuh RRQ lawan Onyx di final season 8 anjir. Langsung end. Gara-gara Nathan. Langsung end dong beneran. Gila dia. Sakit banget ini gitu, bos. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Untuk tutorialnya udah gue bikin, jadi kalian bisa nonton aja di video gue. Ya, MVP sudah jelas lah. Emblemnya ada di akhir video, oke? Okay? Nice, 12.45 bos. Oke, untuk emblem Nathan ini ya, kalian bisa attack, bisa cooldown, bisa movement speed. Nah, settingannya ini. Meta spellnya Retry, Inspire, Flicker, bebas kalian mau yang mana. Untuk buildnya, nah ini bisa kalian ganti Endless, ini bisa kalian ganti Immortal, bebas lah setelah kalian lah. Nah, terus kita kan gue Windtalker nih, nanti di sini sepatunya gue ganti Windtalker lagi, jadi ada dua Windtalker. Oke, terima kasih.